Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Chaos Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya ada di Pasar Hewan Sukorejo. Yang ada di hadapan saya ini adalah sapi ringan teman-teman ya. Sapi nopo ini pak? Apa? Jawa, sapi Jawa. Jawa Rambon. Jawa Rambon. Gering teman-teman. Orang kumat. Orang kumat. Angin orang kumat. Kalau kau nevis, pipit semua ini paling hari ini barang. Oke. Oh, berarti orang kumat, gey. Maling kau ni kumat mulai. Maling kau kumat itu. Oke. Umpannya sih. Apa? Oke, yuk kedel dulapi. Irang barane banyu ni yuk kusuki. Kusuki orang tu susi barang ni, gey. Ya ini adalah sapi Jawa Rambon teman-teman ya. Termasuk ini nih gue. Anaknya paling 15 juta sih mas. Gue. Anaknya nopo nih kus mental. Mental kita tuh sudah ada. Oh. Ya ini anaknya mental katanya paling 15 juta. Bayu ini susu. Nek pacar ini kan berarti sponsor mas. Dan gue. Nek anaknya paling 15 juta berarti gede pak. Walaupun ibunya kayak gini tapi anaknya laku 15 juta. Anaknya lanang berarti gitu. Lanang. Kita lihat bentuknya teman-teman ya. Sangat kering sekali atau kurus sekali ini. Kasihan ini sapi enggak pernah di rumat teman-teman. Ini ya, cara umurnya pinter ya pak? Umurnya pinter pinian ini? Umurnya? Okay. Umurnya sekitar ya 5 tahun. 5 tahun ya no? Kurang lebih ya. Ini termasuk sapi tua teman-teman. Ya, udah 5 tahun. Mana video pak? Sudah melahirkan 2 kali teman-teman ya. Kurus, sangat kurus teman-teman ya. Di Solo pinter nih pak? Nah nyuwun sangem. Sangem bu. Nah, ini dijual 9 juta teman-teman ya. Dengan harga murah 9 juta. Sapi geringan teman-teman Jawa Rambon. Males saya ngelihatnya sapi kayak gini. Berarti kandangnya ciut gih, mau menawi gih. Sempit. Waktu pernah rumat. Lagi lah, jurara. Buat mantan ruang gerak. Ya karena keadaan kandangnya sempit, apa sempit teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman. Kering sekali. Ini barangkali kalau dipelihara sama orang dikasih kandang yang agak luas gitu jadi bisa gemuk lagi teman-teman. Sing payu larang niku anake lanang mesti Pak nggih. Lanang nek 15 juta niku. Mas mau sing cerita untuk mas kan? Oh. Kita betul apa untuk begini sih? Oh. Sing mas anak ini. Kek limin ini kurang? Iya. Berarti kan produksi susu ini saya ini kok berarti? Iya. Karena kelas lebungnya itu nah susu ini buatan terus dia buatan buat pacu. Langgin buatan. Berarti
Kabupaten Bongsor. Bongsor ya. Niki banget ngalihkan kan buat kerumat gitu. Nanti. Ya, itulah teman-teman ya. Keringan dengan umur mungkin ini sekitar 5 tahunan. Jadi usianya sudah tua, harganya murah sekali. Ditawarkan dengan harga 9 juta. Itu juga masih bisa nego, teman-teman. Oke, untuk liputannya sapi keringan ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.